Kecantikan diraba di burat atau dilireba memang selalu tampak memukau sejak dirinya debut. Tak salah jika banyak yang dibuat bucin dengan kecantikan diraba, termasuk para aktor. Namun kenyataannya kecantikan diraba di burat ini memang sudah terlihat sejak kecil. Melansir dari Sohu, pada saat pemain The Blue Whisper ini berusia 1 tahun, keimutannya yang dimiliki bahkan sudah terlihat jelas. Bahkan diliraba terlihat sangat menggemaskan dengan pose mulut terbuka dan mata bulat yang sangat indah. Sejak diraba di murad berusia 1 tahun, kecantikan alami yang dimiliki diraba sudah jelas terlihat. Terlebih lagi pada saat diraba di murad sudah memasuki usia 5 tahun, fitur wajah diliraba semakin menunjukkan kecantikannya yang menawan. Dengan gaya rambut model bob dengan poni yang membuat diraba di murad terlihat sangat lucu. Bahkan kelopak mata ganda besar bergaya Eropa dan hidungnya yang terlihat semakin mancung. Semakin bertambahnya usia diraba di murad yang semakin matang. Pada usia diraba yang ke-14 tahun, fitur wajah cantiknya semakin terlihat dengan jelas. Meski masih seperti remaja pada umumnya, akan tetapi diraba terlihat sudah sangat tinggi. Dikutip dari jackteamnews.com, bahkan saat berdiri di samping orang dewasa, tinggi diraba sudah setara dengannya. Namun yang paling memikat adalah senyuman yang reba perlihatkan membuatnya semakin cantik. Pada usia 18 tahun, kecantikan diraba di murad justru semakin terlihat sangat pantas untuk menjadi public figure di Tiongkok. Penampilan diraba di murad saat berusia 18 tahun ini terlihat sangat luar biasa di mata penggemar. Dengan mengenakan riasan yang simpel, membuatnya terlihat cantik alami. Di usia diraba di murad yang ke-22, dirinya sudah dinyatakan lulus dari universitas dan mulai berpartisipasi dalam berbagai drama di China. Dengan banyaknya tawaran membintangi sebuah drama secara bertahap, nama diraba di murad menjadi terkenal bagi semua orang. Sejak debut menjadi seorang artis, nama diraba di murad kian meningkat secara tajam. Tak jarang juga anak-anak hingga yang berusia lanjut sangat menyukai diraba di murad, selain karena bakat dan kecantikan yang dimiliki oleh diraba di murad sendiri. Bahkan kecantikan yang dimiliki oleh diraba seakan tidak memudar di usianya yang kini ke-29 tahun. Drama China The Art of Love merupakan serial yang mulai mengudara pada 15 Maret 2022, dibintangi oleh Zhang Zi dan Zhou Zhan. Drama ini diketahui sukses mencuri perhatian para penggemar drama China. Hal itu tidak mengherankan mengingat Zhang Zi dan Zhou Zhan merupakan dua artis papan atas yang popularitasnya tak perlu diragukan lagi. Sehingga antusiasme penggemar drama China untuk The Art of Love memanglah sangat tinggi. Tidak hanya populer di negara asalnya, drama yang dibintangi Zhang Zi dan Zhou Zhan tersebut juga mendulang kesuksesan besar di kancah internasional. Tak terkecuali di Indonesia, The Art of Love juga sukses bertengger di peringkat 1 dalam daftar tayangan terpopuler di WeTV saat ini. The Art of Love kembali menorehkan prestasi setelah penayangan perdana dengan menembus angka 1 miliar penayangan hanya dalam waktu 6 hari saja. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari aplikasi Tencent di China yang menunjukkan penonton harian yang mencapai 100 juta dengan total lebih dari 1 miliar tayangan pada 21 Maret 2022. Prestasi The Art of Love ini pun dibagikan oleh para penggemarnya di media sosial. Tentu hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan para pemain serta kru drama The Art of Love.
Untuk merayakan pencapaian tersebut, Chiyo Zhan dan Zhang Zi selaku pemeran utama drama The Art of Love memberikan interaksi manisnya melalui media sosial. Keduanya mengunggah sebuah postingan yang berkaitan dengan drama The Art of Love dan langsung menarik perhatian para penggemar. Tak hanya itu, salah satu penggemar di China membagikan video di balik layar saat proses syuting drama The Art of Love yang menampilkan Xiao Zhan dan Zhang Zi. Dalam video tersebut, Xiao Zhan dan Zhang Zi menunjukkan kedekatan mereka ketika memberikan candaan satu sama lain. Zhang Zi tampak memasukkan ponsel miliknya ke dalam saku Xiao Zhan dan membuat keduanya telah cukup dekat setelah syuting beberapa waktu. Selain itu, Xiao Zhan juga terlihat memegangi payung untuk Zhang Zi agar lawan mainnya tersebut tak kepanasan oleh teriknya matahari. Puncaknya, Xiao Zhan terlihat berusaha untuk mendekat ke arah Zhang Zi ketika tengah duduk, namun beberapa penggemar menilai jika sang aktor hanya ingin berteduh di bawah payung yang sama dengan Zhang Zi. Berbagai momen kedekatan Zhang Zi dan Xiao Zhan memang kerap kali mencuri perhatian para penggemar drama China. Terutama setelah serial The Art of Love mulai ditayangkan, foto maupun video di balik layar Xiao Zhan dan Zhang Zi juga semakin bertebaran. Sementara itu, dikutip dari jackteamnews.com, Diraba Dinmurat ternyata memiliki kemampuan sihir saat berakting karena mampu membuat sang sutradara drama China The Blue Whisper sampai menangis. Diraba Dinmurat kembali menjadi sorotan karena drama China terbarunya, yakni The Blue Whisper, baru saja tayang. Drama ini resmi ditayangkan pada 17 Maret 2022. Meski belum genap sepekan tayang, namun The Blue Whisper sukses menyita perhatian pemirsa. Pasalnya drama China yang berisi 30 episode itu dibintangi oleh artis papan atas seperti Diraba Dinmurat dan Ren Jialun. Sama seperti drama lainnya, tentu serial tersebut menuai berbagai pendapat buruk dan baik. Salah satu respon baik ialah penonton selalu dibuat terpukau oleh akting Diraba Dinmurat. Bahkan, kemampuan beradu akting Diraba dengan lawan mainnya diacungi jempol oleh sutradara The Blue Whisper. Zhu Ruibin, selaku sutradara drama The Blue Whisper, belum lama ini memberikan sanjungan kepada mantan lawan main Jiang Jiang tersebut. Sebelum bekerja sama di The Blue Whisper, Zhu Ruibin dan Diraba memang sudah terlibat satu proyek drama The Long Sebalat. Selain itu, sebelum syuting drama terbarunya, keduanya sempat pernah bertemu dan makan bersama. Melansir dari TDAJJ, Zhu Ruibin dibuat kaget bahwa Diraba Dinmurat tengah membaca novel The Blue Whisper. Dari situlah sang sutradara mendapatkan ide untuk kembali menunjuk artis cantik tersebut sebagai pemeran utama wanita di proyek terbarunya. Diraba Dinmurat pun dianggap mampu membuktikan bahwa ia memang layak disebut sebagai artis papan atas di China. Sebab menurut sang sutradara, Diraba tidak hanya profesional namun juga banyak membawa kejutan lewat aktingnya yang mampu menyihir penonton. Reba tentu saja membuat saya terkejut. Ada beberapa contoh saat saya merekamnya, saya dengan mudah dibawa ke dalam drama karenanya. Selain itu, penonton adegan cintanya tanpa sadar membuat saya melihat monitor dengan air mata yang jatuh. Dia sangat luwes dan saya sangat mengaguminya, ujar sang sutradara. Selain itu, Zhu Ruibin juga mengungkapkan bahwa Diraba Dinmurat menunjukkan profesionalitasnya sebagai aktris di lokasi syuting. Dia tidak pernah meninggalkan lokasi syuting. Dia berdiri dan menonton setiap adegan yang direkam, mencari tahu soal syuting, dia ingin memahaminya. Kemudian saat Anda berbicara tentang banyak adegan dengannya, dia dapat langsung memahaminya, jelas Zhu Ruibin. Maka tidak heran drama The Blue Whisper
terus menjadi sorotan apalagi diraba Demurat sebagai bintang utamanya.